Sektor aktiviti pelancongan kini sudah mula dibenarkan beroperasi dengan syarat mengikut peraturan yang ditetapkan. Pasti ini adalah perkara yang menggembirakan ramai orang selepas lebih setahun duduk di rumah akibat wabak COVID-19. Pun begitu, haruslah diingatkan supaya sentiasa berhati-hati di mana jua anda berada. Namun, lain pula dengan video yang dular di TikTok ini apabila aksi sekumpulan gadis bermain flying fish ride telah mencuri tumpuan ramai. Menerusi video tersebut, kelihatan sekumpulan rakan sedang bermain permainan air yang popular itu iaitu Flying Fish Ride. Namun apa yang lebih menghiburkan adalah tidak sampai beberapa minit kelihatan mereka melayang-layang terbang menyebabkan dua orang daripadanya jatuh. Malah hanya seorang sahaja yang masih bertahan dan dia hanya mampu melihat dan mengetawakan mereka. Sementara itu tinjauan di ruangan komen mendapati warganet turut terhibur melihat aksi permainan mereka itu. Berikut merupakan antara komen daripada netizen. Ha ha ha.